Oke, halo bro sekalian, jumpa lagi sama Kondes Motovlog. Nah, udah lama banget saya nggak upload video. Nah, kali ini saya mau nyobain helm terbaruku dari Snell. Itu untuk tipenya yaitu FFS2 Robotic Red. Nah, impresinya saat menggunakan helm ini kurang lebih selama 2 bulan seperti apa? Yuk, simak terus videonya. Oke, jadi helm Snell FFS2 Robotic Red ini adalah helm dengan grafis terbaru dari Snell dengan desain yang menurutku futuristik, sporty, dan elegan ya. Perpaduan warna antara merah, silver, dan hitam yang menurutku cocok banget. Oke, langsung aja kita bahas dari segi keamanan. Jadi helm Snell FFS2 ini itu sudah menggunakan bahan ABS yang ringan, kuat, dan kokoh. Dan tentunya helm ini juga sudah lulus uji dengan sertifikasi ECE dan SNI. Oke, dengan fitur keamanan yang baik tersebut, pengguna helm ini tentunya bisa merasa aman dan nyaman saat menggunakan motor ya. Sistem penguncian. Oke, kita bahas untuk sistem penguncinya. Jadi helm ini tuh menggunakan model sistem penguncian double D-ring yang tidak mudah lepas saat digunakan. Jadi sistem penguncian double D-ring ini biasanya terbuat dari bahan besi yang bagus dan talinya itu juga kuat sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan saat digunakan. Untuk sistem penguncian double D-ring ini itu biasanya sering digunakan untuk helm-helm premium dengan harga ya sekitaran 9-10 juta ke atas ya. Varian visornya, oke, langsung aja kita bahas untuk warna visornya. Jadi warna visor yang disediakan oleh Snell itu ada banyak pilihan warnanya. Di antaranya ada visor clear, kemudian ada visor smoke, kemudian ada iridium silver, blue, dan red. Kebetulan untuk yang saya pakai ini itu saya pakai iridium red. Nah, Mas Bro bisa mengganti visornya dengan mudah, cukup memutar tombol penguncinya dan melepaskannya dari posisi yang terpasang ya. Selain itu juga visornya itu sudah dilengkapi dengan pin push buat pasang pin locknya. Jadi kalau pas hujan itu si visornya nggak bakal ngembun ya kalau sudah dipasang si pin locknya. Desain helm, ya ngomongin desain helm menurutku selera masing-masing ya. Tapi helm Snell FFS2 ini menurutku memiliki desain yang memberikan kesan stylish, kemudian elegan saat digunakan. Kemudian si helmnya itu memiliki bentuk yang aerodinamis yang memungkinkan saat digunakan dengan kecepatan tinggi itu tetap nyaman dan aman ya. Terus selain itu juga grafisnya ini menurutku keren banget ya dan menarik untuk dimiliki. Oke, lanjut kita bahas untuk fitur-fitur helmnya. Jadi apa aja sih yang ada, maksudnya fitur-fiturnya apa aja sih yang ada di helm ini. Untuk fitur-fiturnya yang pertama yaitu pilihan warna visornya itu banyak ya. Yang sudah saya sebutkan tadi ada iridium blue, silver, kemudian smoke, dan ada iridium red yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi ya. Terus helm ini juga sudah menggunakan sistem penguncian double D-ring yang tidak mudah lepas. Kemudian sudah ada push pin buat pasang pin locknya di visor helmnya. Kemudian sudah bisa dipasang intercom karena di dalam busanya udah ada coakan buat naruh si speaker intercomnya. Kemudian sudah include spoilernya. Nah, ini yang keren dari helm sebenarnya. Jadi spoilernya itu sudah menempel di helmnya yang ada bautnya itu. Jadi memiliki kesan yang menurutku sporty, terus kemudian elegan, terus apalagi fiturnya. Nah, kemarin tak cobain buat pakai kacamata itu masih nyaman-nyaman aja karena si helmnya itu sudah ready kacamata ya. Jadi bagian pinggirnya itu ada kayak celah buat naruh si frame kacamatanya. Oke, bobot helm. Oh ya, ngomongin bobot helm, helm Snell FFS2 ini itu memiliki bobot helm yang lumayan cukup ringan, yaitu sekitar 1,5 kg, dimana dengan bobot segitu itu memungkinkan si penggunanya atau saat dipakai itu nyaman ya, tidak sakit di kepala dan cocok digunakan buat harian ataupun buat perjalanan jarak jauh. Kemarin helm ini itu udah bolak-balik tak pakai buat perjalanan dari Cilacap ke Jogja ya kurang lebih 2 bulanan lah. Nah, itu saat menggunakan impresi tetap
enak, nyaman. Terus kemudian di kepala juga tidak sakit, bagian pipi tidak sakit, pokoknya nyaman banget sih. Oke, harga helm. Jadi untuk harga helmnya sendiri menurutku terbilang cukup murah ya, karena dengan harga sekitar 975.000 itu Mas Bro sudah dapat helm dengan paket ganteng ya. Itu udah dapat visor iridium red, kemudian udah dapat spoiler juga. Spoilernya itu sebenarnya sudah include di dalam helm ya. Jadi udah ganteng lah. Dengan harga segitu Mas Bro udah dapat helm ganteng yang grafisnya juga keren, dan tentunya helmnya nyaman coy. Ketersediaan ukuran, jadi untuk ukuran helm Snell FFS2 ini itu memiliki ukuran dari M sampai dengan XXL. Nah itu Mas Bro bisa pilih sesuai dengan kebutuhan dan lingkar kepalanya ya. Kebetulan saya ini menggunakan ukuran M yang pas banget di kepala ya. Terus selanjutnya busa helm. Oh ya, sampai lupa bahas kenyamanan ini helm. Jadi di bagian dalam busanya itu, atau si busa helmnya itu, menurutku bahannya itu menggunakan bahan yang berkualitas ya. Terus bagus juga karena busanya itu empuk, kemudian tebal dan nyaman. Apalagi untuk kain yang digunakan itu, kainnya itu apa ya, menurutku beda ya. Beda sama helm-helm yang harga 500 ke bawah atau 600 ke bawah atau 700 lah. Itu helmnya itu, kain helmnya itu benar-benar lembut ya. Jadi nyaman banget saat digunakan di kepala ya. Kemudian untuk busa helmnya itu bisa dilepas pasang juga. Itu tujuannya sih memudahkan untuk dicuci saat dicuci atau dibersihkan saat si helmnya itu sudah kotor ya, atau udah bau gak sedap. Langsung aja ke kesimpulannya. Jadi secara keseluruhan helm Snell FFS2 ini itu menurutku pilihannya cukup baik ya untuk dimiliki, karena helm ini itu memiliki fitur yang komplit yang sudah saya sebutkan tadi. Ada varian warna visornya banyak, sudah bisa dipasang pin lock, intercom ready, kacamata ready, kemudian spoilernya sudah include, sudah ganteng lah. Jadi saat menggunakan helm ini tuh udah ganteng banget ya. Terus untuk desain helmnya juga sporty, keren. Terus untuk kenyamanan helm menurutku nggak ada lawannya. Belum nemu helm yang nyamannya kayak si Snell FFS2 ini ya. Oke, selain itu harganya juga terjangkau dengan pilihan paket gantengnya ya. Jadi dengan harga 975.000 itu udah cocok lah, udah rekomendasi banget lah. Terus dengan harga segitu juga gak nyesel untuk punya si ini helm ya, karena emang ini helm cocok banget dipakai buat harian dan perjalanan jauh. Oke, Mas Bro sekalian, mungkin segitu aja dulu review singkatnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. SV.